Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Noliana Syafiqah Cik Faiz, bersiaran dari Majlis Sukan Negara untuk liputan hari akhir Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Kami mulakan berita gembira dari gelanggang badminton. Pasangan bergu wanita negara berjaya menambah satu lagi pingat emas di hari terakhir Sukan Commonwealth Birmingham. Ini menjadikan kontinjen negara membawa pulang 7 pingat emas sebagai penutup tirai persaingan temasha tersebut. Pelitan dan MT Nah berjaya menghadiahkan satu pingat emas bonus untuk negara dalam perlawanan akhir acara bergu wanita di NDC Hall 5. Aksi bertenaga yang ditunjukkan kedua-dua pemain negara berjaya menyekat kemarahan pasukan tuan rumah England dengan catatan keputusan 21-5-21-8. Really thank you for giving us such a motivation to win the gold medal. We really want to thank our family members and coaches, teammates and also the support staff that been helping us all the way. And definitely not forgetting fans from all around the world. So we are really happy. Sementara itu, jaguh badminton perseorangan lelaki negara Eng Zi-Yong akur kekuatan pemain nombor 10 dunia Lakshya Sen dari India apabila tewas menerusi aksi 3 set 21-19, 9-21, 16-21 dalam persaingan akhir. Impian Zi-Yong untuk ditabarkan sebagai juara tidak kesampaian dan berpuas hati dengan pingat perak. Beliau walau bagaimanapun positif dengan pingat yang diperolehi dan berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang memberi kata-kata sokongan kepadanya sepanjang berjuang di Birmingham. Rasa momen dekat tim event saya menang di final itu perasaan memang saya tak expect lah. So saya mahu cakap untuk all the Malaysia fans untuk support saya. Ya, saya tak fikir saya jadi superstar ke tak, dan saya macam biasa saja, tapi saya training lebih yakin. Dan yang penting kalau pressure. Pasukan badminton menutup tirai persaingan temasha Commonwealth dengan 2 emas, 1 perak dan 2 gangsa. Pasangan bergu wanita negara bertembung sesama sendiri dalam misi merebut pingat gangsa di Pusat Squash University Birmingham. Skuad negara meraih pingat tersebut dalam acara berpasangan wanita menerusi Rachel Arnold dan Aifa Azman. Pasangan bergu wanita negara Rachel Arnold, Aifa Azman yang tewas kepada bergu England dalam aksi peringkat separuh akhir merupakan pasangan yang pertama kali digandingkan untuk temasha Commonwealth. Mereka bangkit dari kekecewaan apabila berjaya menyumbang pingat gangsa selepas menundukkan rakan senegara dengan catatan 11-3-11-9. Dalam pada itu, bergu lelaki negara Eng Yen Yao, Yuan Chi Wen tumpas di tangan pasangan Scotland dengan kiraan mata 10-11-6-11, akur tanpa sebarang pingat buat negara. Kem squash negara hanya membawa pulang satu pingat gangsa dari temasha kali ini. Sepanjang penyertaan Sukan Commonwealth, Sukan Squash telah menghadiahkan 5 pingat buat kontinjen negara dengan 2 kilauan emas, 1 perak dan 2 gangsa. Muncul sebagai 3 penerjun terbaik di pentas akhir Commonwealth, gandingan Syafiq Putih dan Nur Dabita Sabri menjelmakan pingat gangsa buat negara dalam acara terjun 3 meter papan anjar campuran seirama di Pusat Aquatik Sandwell. Pasangan negara itu mengumpul mata keseluruhan 299.04 untuk muncul peserta ketiga terbaik di belakang pemenang pingat emas dari Scotland, James Hadley dan Grace Reid dengan perolehan 306 mata, dan pemenang pingat perak dari Australia, Lee Shih-Sin dan Madison Keeney dengan 304.02 mata. Syafiq sebelum ini turut memenangi pingat perak dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki berpasangan bersama Gabriel Gilbert Daim. Dabita pula cemerlang dengan 2 pingat perak dalam acara 3 meter papan anjal wanita dan 3 meter papan anjal seirama wanita bersama Wendy Eng Yen Yi. Sekian sahaja laporan hari terakhir daripada kami. Sebelum berpisah, jom kita saksikan carta kedudukan pingat terkini kontinjen Malaysia di Birmingham.